bulat ya guys, dari bawah ya ke ujung ya, lebih enak. Oke, saya jeda dulu. Oke guys, ini sudah selesai ya, sudah berhasil buatnya. Dan setelah itu kita tinggal siapin buat umpan guys. Kalian harus membuat umpan seperti ini guys. Ini ya, ini adalah ulat Hongkong. Lebih enak ulat Hongkong ya guys, lebih besar ya. Ulat Hongkong kalian ikat guys, seperti ini ya, kalian ikat. Setelah itu, setelah diikat ya guys, nanti bisa kita taruh di sini guys. Lock seperti ini, lalu ini dibulatin sisanya ini, lalu diginiin guys. Oke, selesai ya guys. Dan cara kerjanya guys, nanti jika ada burung yang hinggap, lalu dia itu akan nari ini guys, plak ini guys, dia kan terbang guys, dia akan terkena pulut ini guys, sayapnya guys, sayap atau apanya, badannya akan terkena sayap, akan terkena pulut ini guys, gitu. Oke, saya langsung saja ke lokasi guys, lokasinya ada di situ guys, jauh banget, di depan situ ya guys, di situ. Dan saya akan buat dua guys, yang satu akan saya kasih belalang guys. Oke, kita langsung saja ke situ guys. Oke guys, saya menggunakan kamera yang satunya guys, karena HP saya yang satunya ya, yang ini saya buat ngintai dari jarak jauh guys, soalnya jauh ya yang akan dipikat. Dan di sini panas guys, jadi saya akan tungguin di sini nanti guys. Oke, ini tinggal di sini dulu dan kita pasang targetnya di situ guys. Kita lihat ya, nanti kita berhasil atau enggak guys, dan kita mendapatkan burung apa nanti gitu guys. Oke, saya ganti kamera belakang dulu ya. Saya jeda guys, jalannya enggak enak ya. Hampir nyampe ya, dan sudah dari sini guys. Oke guys, ini akan saya taruh di sini guys, di pohon-pohon itu guys. Nah, itu guys ada pohon ya, saya taruh di atas itu guys. Saya pindah aja ya, lebih enak ya. Saya pindah aja. Oke, saya pindah seperti ini guys. Pindah di sini dan akan saya pasang guys. Itu ya. Oke, seperti ini guys. Dan HP yang ini akan saya taruh di sini guys. Oke, saya tinggal guys. Oke guys, ini saya berada di kamera pengintai guys. Oke, dan yang akan kita intai ada di sini guys.
tuh ya, di pohon itu. Oke, saya lebih besarin lagi guys, zoom lagi biar lebih besar guys. Oke, seperti ini. Oke guys, sudah lebar ya. Tuh guys, burungnya sudah mulai datang ya barusan. Barusan burungnya sudah mulai ada di situ. Sampai saya kasih empeter ya guys, biar dia datang. Ternyata dia nggak datang guys. Burungnya paham banget guys, sering banget dipikat. Tuh guys, ada burung di atasnya guys. Kaget barusannya waktu saya jeda, ternyata burungnya itu tiba-tiba hinggap guys. Itu ya, di atasnya itu guys. Burung apa itu guys ya? Dia hinggap di atas itu guys, paling atas sendiri. Itu guys. Ah, dia turun guys. Ah, dia mau makan guys. Kita lihat dia berhasil apa enggak guys. Wow, dia turun ke bawah ya. Ih, dia naik lagi guys. Ih, kena guys. Ah, kena guys, berhasil guys, kita ambil guys. Oke, kita ambil guys. Guys, burungnya kena guys, itu guys ya. Itu ya. Dia burung cigro guys. Burung cigro atau burung ano guys. Atau burung krabasi besar guys. Krabasi yang besar. Ini saya ambil guys. Susah guys ngambilnya guys, mau nyebur ke sungai dia ya, susah banget. Nah, kena juga guys ini guys, kena ya guys. Oke guys, ini guys sudah berhasil dapat satu burung guys. Burung anu ini guys. Burung apa namanya? Krabasi besar guys. Burung krabasi besar. Oke. Kita lepas dulu guys. Menggunakan bensin guys. Oke. Burungnya di sini susah-susah banget guys, mau dipikat guys, susah banget. Karena burung di sini sering dipikat guys. Jadi caranya kita harus menggunakan
Trigas agar kita bisa memikatnya gitu. Kita sudah mendapatkan satu poin, yaitu burung apa ini ya, namanya burung kerabasi guys, burung kerabasi, kerabasi yang besar. Dan kita barusan mendapatkan di situ guys, jauh ya, di situ, di pinggir sungai situ guys. Oke, dan inilah cara ya guys untuk mikat burung pemakan serangga guys. Contohnya seperti penjak sawah, burung pendet, kutilang, pokoknya yang makan serangga guys. Jadi bisa kita ikat menggunakan cara ini. Dan kita bisa ngasih umpan yang lain guys, seperti ulat, seperti jangkrik, belalang, itu terserah guys, intinya burung apa aja yang akan kita pikat, kita harus menggunakan umpan yang dimakan oleh burung itu guys, itu. Dan trik ini ampuh juga ya guys buat mikat burung yang tidak mau mendekat, atau dipikat dia tidak mau turun ke pulut, tidak mau hinggap ke pulut, tapi dia itu malah mencari pakan atau mencari makan di pinggir-pinggirnya guys. Jadi kesempatan kita untuk ngasih trik ini guys, jadi dikasih MP3 lalu di pinggirnya kita taruh umpan seperti itu guys, pasti lama-kelamaan dia akan ketemu lagi guys dengan umpan itu guys, gitu. Oke guys, itu burungnya sudah datang ya. Kena guys, kena lagi guys, kena lagi guys. Itu ya guys, penjak sawah guys, kena ya. Oke, kita samperin guys. Saya langsung lepas ya dari mounting ini guys. Oke, kita ambil ini ya. Sudah kena ya. Di situ barusan. Trik ini sangat ampuh guys buat ngikat burung yang tidak mau mendekat, atau dikasih MP3 nggak mau datang malah kabur. Dan juga mikat burung yang takut sama pulut, jadi kita bisa menggunakan trik ini guys. Barusan yang pertama kita sudah berhasil mendapatkan burung kerabasi besar guys, sudah saya lepas guys barusan ya. Dan akhirnya sekarang yang kedua kita mendapatkan burung penjak sawah guys. Sabar ya guys, sabar ya, jalannya nggak enak itu ya, sudah kelihatan gelantung-gelantung guys. Sudah berhasil trik ini guys ya. Jadi inilah cara kita untuk mencuri perhatian burung ya, yang sudah paham sama pulut MP3, trik pikat. Jadi kita harus bisa ya guys mencari trik untuk bisa ngatasin semua itu guys. Tapi sepinter-pinternya burung guys, tetap lebih pintar kita guys. Oke, ini dapat 1 poin, 2 sama tadi. Oke guys, kita langsung ya bawa ya. Oke guys, barusan HP ini saya taruh di kamera pengintai guys, jauh ya di situ ya. Saya intai dari situ guys, jauh banget lah guys, sekitaran hampir 50 meter guys, hampir ya, sekitar 40 meteran lah. Oke guys, dan di situ barusan tidak saya kasih MP3 ya, nggak saya kasih apa-apa. Oke, saya jeda dulu. Becek guys, takut jatuh. Tadi nggak saya jeda, takut kalian nggak percaya guys. Oke.